Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Gempar seketika mengenai langkah G15 yang dikaitkan dengan 15 orang ahli parlimen BN yang didakwa akan meletak jawatan sebagai ahli parlimen. Mereka dikatakan akan meletak jawatan untuk memberikan laluan kepada pilihan raya kecil yang dirancang akan diadakan serentak dengan pilihan raya negeri. Terkini, Timbalan Perdana Menteri 2 dari parti GPS, Fadila Yusuf, menafikan ada pihak yang berjumpa beliau untuk menggerakkan langkah Sheraton 2.0. Namun begitu, dari maklumat yang diterima, memang benar ada usaha untuk menggerakkan langkah Sheraton 2.0. Dalangnya adalah dua orang bekas menteri yang pernah berkhidmat di era Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri. Seorang dari parti PBBM dan seorang lagi dari parti UMNO. Kedua-dua mereka memang terkenal sebagai broker yang sering membeli ahli parlimen dari parti lain. Namun begitu, usaha yang cuba mereka lakukan dikatakan tidak mendapat sambutan. Sama ada dari ahli parlimen BN maupun dari ahli parlimen parti komponen kerajaan perpaduan. Antara sebab mengapa cadangan mereka ditolak adalah kerana sebahagian ahli parlimen yang ditemui kurang yakin dengan gerakan tersebut. Funder yang mereka harap akan membiayai gerakan langkah Sheraton 2.0 kurang berminat. Dalam arti kata lain, kedua-dua broker tersebut ibarat syok sendiri bahwa gerakan langkah Sheraton 2.0 akan berjaya. Di pihak kepimpinan Perikatan Nasional PN pula, isu ini digunakan sebagai diversion. Ia diharapkan dapat mengganggu tumpuan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional atas persediaan pilihan raya negeri. Sudah sampai masanya, kedua-dua broker otai tersebut disingkirkan terus atau sekurang-kurangnya disejuk bekukan dari bergiat aktif dalam politik negara.